Warganet inilah hasil karya buah tangan kerajinan dari warga binaan di Rutan Pleyari. Ada rumah-rumah dan kapal. Warga binaan pemasyarakatan Rutan Pleyari. Ini bikin apa rumah lah rencananya? Rumah Banjar. Rumah Banjar ya? Itu ada yang ada sudah jadi. Oh yang sudah jadi itulah. Rumah Banjar. Kalau ini kapal. Kapal ya? Ini merupakan kegiatan yaitu program pembinaan kemandirian. Yang mana program-program itu sebetulnya bukan hanya pembuatan kapal-kapal dari susu es krim dan bahan bakunya ada yang beli, ada yang bekas termasuk bambu, triplek, mana yang bisa diberdayakan dalam lingkungan yang ada kita berdayakan. Kebetulan ini ada yang sifatnya mereka otodidak juga. Betul. Sambil dilatih di bersama teman-temannya, kita minta tolong yang sudah mahir untuk dikasih contoh istilahnya, sambil melihat kita kasih peluang mereka mengamati niat dan diberikan arahan sama teman-temannya. Warganet itulah tadi keterangan Karutan dan ini beliau lagi memperlihatkan hasil karya salah satu warga binaan didikannya.